Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ya, di sini ada bentuk akar, kemudian diakarin lagi ya dari 97 ya tambah 56 akar 3. Oke, untuk menjangkau soal ini kita ingat kembali bentuk penarikan akar ya dari A plus B ditambah 2 akar AB, ya ini akan menjadi akar A tambah akar B ya. Kalau seandainya nanti di sini minus, maka ini juga minus. Tapi A-nya sebesar dari B. Oke ya, jadi kita gunakan konsep ini. Tapi jangan lupa pastikan angkanya angka 2 ya. Yang di dalam akar atau di luar akar yang paling dalam. Nah, sementara yang kita hadapi ini akarnya, angkanya adalah akar 56. Nah, kita jadikan 2. Wah, malah nggak kelihatan. Ya, angkanya ini harusnya 2 ya. Kita bikin 2 dulu. Oke, jadi sama dengan akar dari akar 97 tambah 56 adalah 2 dikali 28 ya, akar 3 gitu ya. Nah, ini. Jadi 2 kali 28 adalah 56. Nah, kemudian akar 28 ini jadikan akar ya. Maka kita punya akar dari akar 97 tambah 2. Nah, dikali, ya tentunya ini 28 nya adalah akar 28 kuadrat. Dikali akar 3, jadi 28 kuadrat kali 3. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat, jadi akar dari 97 tambah 2 akar berapa? Nah, ini 784 ya, dikali 3. Nah, tugas kita akan mencari dua bilangan dikali hasilnya setara dengan 784 kali 3. Dijumlahkan menjadi 97. Dua bilangan ini ya. Dua bilangan dikali hasilnya setara dengan 784 kali 3. Dijumlahkan menjadi 97. Berapa dengan berapa? Oke ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, tadi kan kita punya 28 kuadrat ya. Kali 3 ya. Jadi kita pakainya 28 aja kali ya. 28 kuadrat kali 3. Nah, ini tentunya bisa dibagi dengan 4 ya. Karena 28 kuadrat ini kan sebenarnya dia sama dengan 4 ya, kali 4 ya, kali 7 kali 7 ya. Nah, ini. Jadi kalau dikali 4 pastinya bisa ya. Maka kali 4 atau dibagi 4 lah, ini menjadi 4 kali 7 kali 7 kali 3 gini ya. Nah, bisa dibagi 4 lagi ya. Jadi 7 kali 7 kali 3. Yang jelas kita akan cari dua bilangan ya, dijumlahkan 97 dikalikan hasilnya 784 kali 3. Nah, ini bisa dikali 3 tentunya. Hasilnya 7 kali 7. Nah, coba kalau kita hitung ya. Ini kalau seandainya ini kita kali, ini kita kali, hasilnya kita coba dulu, hasilnya adalah 4 kali 4 16 kali 3 48, 7 kali 7 49. Yang jelas ini 48 kali 49 pasti hasilnya sama dengan ini. Tapi kalau dijumlah apakah sama dengan 97? Ya, ternyata benar ya 97. Maka dua bilang yang dimaksud adalah 49 dengan 48. 49 dengan 48 ya. Maka yang hilang hanya akar yang luar saja ya, hati-hati ini. Akar yang dalam saja, yang luar nggak hilang ya. Karena akarnya ada dua. Akar dari akar ini menjadi akar 49 plus akar 48. Nah, seperti ya. Nah, akar 49 adalah 7. Akar 48, nah harus ada angka 2-nya. Ya, akar 48 ini, agar ada angka 2-nya, maka kita keluarkan akar 4. Walaupun sebenarnya bisa dikeluarkan akar 16 ya. Tapi kita hanya butuh angka 2-nya saja. Jadi akar 4 dikali akar 12 ya. Jadi sama dengan 2 akar 12 ya. 2 akar 12 ya. Yang kita butuhkan angka 2-nya ya. Ya, harus bentuknya ada angka 2-nya, bukan angka yang lain. Ya. Nah, kemudian sama dengan cara sebelumnya, kita cari dua bilangan dikali hasilnya 12 dijumlahkan 7. Ya, ini lebih mudah ya, 4 dengan 3 tentunya. Dikali 12 dijumlahkan 7, maka dapatlah bentuknya menjadi akar 4 tambah akar 3. Akar 4 adalah 2 ditambah akar 3, akar 3 nggak bisa diapa-apakan ya.
Jadi hasilnya adalah 2 tambah akar 3 untuk soal nomor 22. Kita pilih opsinya yang A.